PT Muhammadiyah Suronatan melaksanakan kunjungan ke Museum Gunung Merapi atau Studi Wisata pada hari Sabtu 19 Maret 2016. Pada museum ini terdapat peninggalan-peninggalan dari sisa letusan Gunung Merapi dari tahun 2010, 2006 hingga tahun-tahun sebelumnya. Makanan ataupun minuman silakan disimpan terlebih dahulu. Ya, lewat pintu. Dengan mengunjungi Museum Gunung Merapi ini, siswa-siswi SD Muhammadiyah Suronatan diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin belajar dalam menjaga lingkungan dengan melihat secara langsung suasana setelah letusan Gunung Merapi yang dapat dilakukan dengan cara bermain sambil belajar. Jalan-jalan juga ingin merefreshing ya, kemarin habis UTS itu berapa hari, kemarin udah UTS, nah ini pasca UTS. Refreshing sambil belajar, yaitu dengan melaksanakan studi wisata di Museum Gunung Merapi. Nah, di sini kita merefresh pikiran kita supaya kita itu istilahnya belajar sambil bermain. Nah, seperti itu. Di Museum Gunung Merapi ini, siswa-siswi SD Muhammadiyah Suronatan dapat melihat video dokumenter tentang Gunung Merapi mulai dari sebelum terjadinya letusan, saat terjadinya letusan, hingga kondisi setelah terjadinya letusan. Antusias dari para siswa-siswi cukup tinggi, terlihat dari semangat mereka dalam menjelajahi seluruh isi ruangan yang terdapat pada Museum Merapi. Pada ruangan ini terdapat benda-benda sisa letusan Gunung Merapi, seperti sepeda motor, peralatan elektronik, dan peralatan rumah tangga. Arman Fatoni, selaku wali kelas 2A SD Muhammadiyah Suronatan berharap, siswa-siswi SD Muhammadiyah Suronatan dapat mengetahui proses terjadinya letusan Gunung Merapi, serta dapat merasakan apa yang dialami warga sekitar lereng Merapi dan dapat mengambil hikmahnya. Ya, harapan kami dari anak-anak SD Muhammadiyah Suronatan berkunjung di sini adalah untuk bisa mengetahui apa toh yang dialami warga di sekitar lereng Merapi akibat terjadinya Gunung Merapi. Kita bisa mengambil hikmahnya dari situ, kita bisa belajar dari situ, kita bisa belajar dari beserta kenyataannya. Nah, karena di sini ada bekas-bekasnya itu. Semoga dengan diadakannya pelaksanaan studi wisata di Museum Gunung Merapi ini dapat memotivasi para siswa untuk lebih menjaga dan melestarikan alam di lingkungan sekitarnya. Bintang Yudhistira, Puspadanta, melaporkan.